Akan juga nih mas ya. Dia mang dina ceritanya kim lolet pemirsa, sampai angup. Sikilin dandang rada haluan. Aku duta semulai. Dulu pakai bensin, sekarang bangun shit. Bangun rasanya so. Seperti sempak. Wah, lagi. Aku panjatkan semangka sate goreng. Lah wong kowe ra mangan oblok-oblok e bento wis sanko. Heh. Kowe ganggu aku, ae papa, aku ki lagi ngeberno anu. Ayang-ayangku ngantek ketok pemirsa ning TV, sepurane pemirsa bengi-bengi nek umpamine mbok celatu aku ra kudungan. Lho sapa sing ngamene jam kae lho jam 11. Sik tak patenane drakorku. Soale anu, ki aku lagi ndelok iki pemirsa. Cara mono tapi diganggu repa. Sing sabat lesu, sing sabat apa sedih aku ngrasakno. Dulu aku jajan sak monaga ditukarno Mas Dimas ini. Kena musuh repa aku entek. Ora anu. Nyala mangko. Ini kenapa tumben banget jam 11 sudah dari rumah, biasanya jam 12 kurang lagi tekan rumah. Alhamdulillah, tadi jam 9 sudah habis semua. Dan terus kita menunggu mas-mas yang nongkrong pulang, terus baru kita closingan. Alhamdulillah ya Allah, pokoknya matur suwun sangat yang sampun melarisi dan sudah menjadi pelanggan setia antar nyalek damis. Semoga rezeki panjenengan semua dilancarkan. Amin. Terus dimudahkan dalam segala hal pemirsa. Mang juga enek Mas Simon. Mas Simon itu dari Wong Sarangan Mbak Indah. Jadi kecelik. Hari ini kembali dan kecelik lagi bakalan sisa 5. Ya Allah, segone sisa loro. Balik rene iki ijek kecelik neh. Iku merono jam piro? Meronone iki bengi karena kan wong kurang kerja paling ngono. Oh, ngono. Jadi ini masih mau sarangan, mang jejak. Nek sarangan kok mau bunyi tak gratisi tenan Mas yo. Eling-eling lho yo. Thank you juga Mas Simon dan keluarga. Memang uang berapa Mas Simon? 4. Uang 4. Orang 4. Mas Simon berserta mbak istrinya dan keluarga. Keluarga, pokoknya matur suwun untuk Mas Imon dan keluarga. Sepurane Mas nek umpamane tengang kering lek damis ki kasarane ampun dalu-dalu ya paling ora bar isak jam 8 kuwi ijek-ijek ya Pak yo. Tapi nek alhamdulillah jam 9 ke atas iku wis walah tenan. Empat-empatan yo Bang yo maksudnya sih ya alhamdulillah. Benar enggak gitu kok. Jadi mesti alhamdulillah bendino diparingi laris manis karo Gusti Allah. Muga-muga yo sak teruse diparingi laris manis. BTW iki Repa kelaparan guys. Delok ae ket mang aku nyoncong dekne wis entek ager-ager 15. Dekne apa sadar? Delok emang yo nganu gorengan. Tenan ku nek umpama kepengin apa? Sego goreng. Ai, pengen bebek goreng. Sego goreng atek bojone nek bebek goreng iki piye, Pong? Kok gak ana enake embo. Kuwi cara mono ki kondi. Kok malang. Sego goreng karo bebek goreng. Kuwi aja mangan sing ngono-ngono kuwi yo. Kuwi iki masam apa anune ora kolesterole apa ora dhuwur. Ana kok dikasih
ojo menggampangkan kayak ngomong orang duwe kolesterol. Dan yang umpamane pangananmu kayak ngono kuwi terus apa ora memicu penyakit. Ora memicu yang lain-lain. Aku seneng anem jeruan-jeruan ngono kuwi. Golek apa? Lah golek apa? Wis bebek goreng kae. Bebek goreng. Buat itu gue pernah. Gue yang menawasin sambung gue keren, gue enak banget. Buat itu kita harus ditepulnya yang lewati alas-alas. Kayaknya wedok-wedok. Gue yang alas enak banci gue diterjang lah. Ya aku tau di Yahweh mas. Iya, iya, cerita nih. Kan aku kan senangannya kan ngaku kelambi apa lanang. Lanang ngenuk ikan. Nah, terus bagi ki wong iki ngawe-ngawe ngono. Mungkin ngawe-ngawe mbek ngawe Mas Rido ya, karena kan guru kan Mas Rido ngono. Jadi ini wong mbek ngawe-ngawe. Aku mbek delok. Ih, Anda banci loh. Nek nek omong aja gremeng ah. Kan Anda banci, wis dadi kan banci. Iya kan? Iya. Gak wedok kan? Heeh. Lah ndekne goleke rezeki carane koyo ngono. Yeneh kamane. Ya wis ketu kopo cepetan lho, aku kok salah anu, aku sih. Wah, aku iki ganggu aku ndelok drakor ae modelmu. Walah. Tapi kok nek mau entuk yo kok gimana? Kowe ngono ki mang mulai. Kowe ki mulai dhe mang nyangkeng dhewe panganan kroba. Ma. Modelmu iki usah nombak, Mai. Wah. Sok kok nek wis rapi tak paeni, Mama. Ma. Aku unci amana pe ongkang-ongkang wong turu dedak ora oleh aku jarine Mas Dimas sih nek anger wis wayahe turu di tentang aku sikilku ben ora iso ucul jarine iso Mas po me mbakku tak jukuk jatah aku makan bakso piye ayam kene aku lesu bengi pecah stres wis ayo budal ngalil iki bakal kreken teh sak menik. Iki tenan, iki tak beno. Tenan, kuwi sak mene entek mosore, Pa. Ambek omong, dijak omong terus. Paling ora 20 menit lah. Enggak wis ketok dene entek no bae. Wis ayo wis pemirsa aku tak anu yo. Ngeter adikku iki sing kelaparan, iki nek anggar kelaparan iki bahaya soalnya penguntal wong. Jadi aku tak jake metu golek panganan sik. Oke, soalnya aku di pacar angka pas aku pacari ya pemirsa, adikku pemirsa mah kenapa? Aku ingin berdiri tegak sendiri. Walah, kamu ingin meraih kesuksesan tanpa lelaki ya. Boleh mencret, boleh mencret. Terus pemirsa aku tak tulisnya, aku bakalan tak syuting lagi. Cus akhirnya pecolok, apa pecolan sih? Oke pemirsa apa namanya? Dengaran nih kilo ini goreng-gorengan. Jadi aku beli bebek goreng gak apa-apa satu porsi. Aku bakal review juga ini omah. Jadi ini di pinggir jalan seperti itu banyak banget. Banyak banget apa jenenge sentuhan ini iki cek buka ya mene karena kan ya biasanya wong-wong kan masih lapar tengah malam seperti saya ya. Karena bukan saya saja yang lapar tengah malam karena banyak orang yang lapar tengah malam. Ini saya ngomongnya online karena saya dewean. Oke, terima kasih. Aku bakal syuting lagi nek wis nang omah. Oke, pemirsa. Cus. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sampai rumah, guys. Dek mau pasing kono ora nge-vlog karena ya begitulah degege gambar. Ki Reva tukune tuku bebek, guys. Aku kan yo garing Mas ya. Tuh no nih pemirsa ngene no jembengin no tanggune thumbnail. Ih ora ketok gosongi kok. Lah gosongi ketan. Lah ngono. Eh 1 2 3. Mengengeh. Nah, wis ngono. Kau Mas, I like it. Loh pemirsa, yuk garing ki yuk garing ning tapi ki yo ora ngene juga nek iki kemeringkingen. Ya Mas ya. Terong. Terongnya sak potong, tempene sak potong. Kulupane dene pakai cabah. Agar lebih slay dan angenly.
dan lebih subur. Kacangnya setapak. Ayo. Ini cocok gak sih nge-review gak ganteng? Nge-review gak rating makanan terendah secepu sama tertinggi. Emang makanan terendah? Cocok pecel lagi terendah ratingnya paling gak enak ya pamuan. Terus gue sing pecelnya cocok lagi paling tertinggi sih ratingnya jadi uang idamannya uang sak cepu. Perlu gak sih? Nggak, kan aku pernah sih ngambil Mas Dimas, tapi kebanyakan panganan kui enak kabeh. Ini juga sih cepu kan sih kayaknya. Lah iya, mesti namanya makanan itu punya keunikan sendiri, guys. Jadi ya seperti itulah, gua kalian sungrung maem dang maem, iki cuma adikku tok ya mene jam 12 sih waya wong turu eh, guys. Yo kan, yo jam 12 tak kan. Gede lemu. Mulah. Gelemnya ini kagum terus. Cintailah dirimu sendiri. Karena jika orang mencintaimu, dia akan menutupi kekuranganmu dengan kelebihannya. Walah. Dan kelebihan saya adalah berat badan. Iya, kelebihanku juga berat badan, guys. Jadi hidup wanita-wanita yang kelebihan berat badan. Merdeka, merdeka, merdeka. Wes pemirsa yo aku wis kesel yo teng repa Mas Ham siso tak lanjutan siso ae. Oh iya nggo kalian aja lali siso angkringan libur guys, aja sampai kecelik yo. Ingat-ingat. Sudah tak gawe tadi di Instagram pengumumane dibaca. Selamat ketemu lagi, sampai jumpa lagi di hari Selasa tanggal 20 September di jam 4 sampai jam 11 malam. Sing kecelik-kecelik sing ndek wingi mungkin pas tumbas terus apa? Urung kebagian toh. Kuwi jang teko meneh, tekone rada awal. Oke, okay, wis. Besok bakalan tak lanjut lagi. Oke. Okay? Bye-bye. Cus. Bye guys. Bengi iki wae wong turu. Bengi iki wae wong turu, Pak. Ora bal-balan. Ndok iki repot rae, mangkel aku. Ya wong ndok. Demang dene ceritane iki mlolet pemirsa. Sampai angup. Sikilin dandang ana di haluan. Macepak. Guling. Ibuku nganti tangi. Wih, opo kaget aku. Ketus full tenan. Ya Allah pemirsa, guyu ngantek ngik-ngik rasane sewesek ning dada sumpah. Aduh. Repa yene iki wis sampe jam 1 yo pemirsa tak ndeni. Delok malah kelakuane numplek dong ngodoan bangeten bangeten. Emangnya apa dia nunggu nih untuk dia apa? Konten nunggu. Aku duta semua lain. Dulu pakai bensin, sekarang pakai sunlight. Ahli. Bu pemirsa, nanggri petok yang ini ki. Iki wes awan pemirsa, ki mang gualah aku turu dino ki mang ngetek gumoh-gumoh karo repa. Tangi so jam 9:30 nih, jam 9:00 mang pemirsa. Syukur. Terus ketekan reyok iki lah, terus dadi anu iki wayahe duhur-duhur dan iki karek ngenteni si Dio. Dio mulai jam pira Mas Dio biasane? Jam 1 apa jam 12? Ngomongnya jam 12. Jam 1-an. Yang kabar kuwi langsung budal iki juga cek ngenteni Interneo. Interneo juga hari ini sekolah, guys. Sik guys yo enek azan. Engko bakalan tak syuting lagi. Cus. Cus.
Alhamdulillah. Aja satru. Eh, Intan dek mang pas tumbas, Intan mang tumbas apa? Bakso to? Intan tadi tumbas bakso apa tumbas apa? Pas ning gene le. Dek mang enek sing moto Intan cah terus dikirim nang Mbak Endah. Internet. Sosis-sosis ali, Mbak. Oke, bakso. Mbok bakso apa nopo kok maning gerobak ya to? Jenenge leke sapa tan? Lek sapa tan? Lek Jepon pokoknya. Jepon. Terus langganane Intan kan Intan BNN. Intan dek mang dipoto dikirim nang Mbak Endah terciduk Internet lagi tuku lek sapa ngono lho pokoknya. Bareng ambek cah sekolah-sekolah liyane. Ning SD 3 kan ning gone Intan saiki gak boleh masuk pedagang, gak boleh masuk ning gerbang anune Intan kan Intan jajane ning SD 3, SD 3 nek. Nek dulu kan boleh ya, Bu ya, pedagang-pedagang ngono. Kuwi astagfirullah. Dipangan opo lah jane ngono? Kuwi jane mbok pateni apa mbok apaan mah pajane iki? Lah, lah. Nek menye jane tak bungkem. Lha iki malah bar tak jeguk terus meneng nek ning. Ngono ki nek dijeguk repa apa diapakno repa ora mempan ya pemirsa. Mas Sami. Angger petuk ya wis men ngene iki ae Mas Sami. Gumun aku. Wis dang jajal penutupan kowe wah sing duduk sing apik cepet pemirsane disapa dulu. Ya wong jane dipangono apa. Bu Ibu, njenengan aja muring-muring Bu ya. Kenapa? Dek tengah wengi, dek bengi. Jaringan saya ngantek kuaget ki lho. Kuwi kan dekne ngutahno banyu sak Gluntang kuaget aku. Gak sedulur aku melek gluntang nih. Jane ki aneh opo? Dadak goblok. Loh, terus nganu Bu, terus ya Bu ya. Terus iki mangi dekne esuk-esuk Bu ya, jaringan jembreng-breng Bu ya. Ngapa meh? Sing pake iki tuwales mawar-mawar ngompol, Bu, tak kandhani. Wis ngombe iki. Isa mbok pepe ora kasure. Ora yo mong, ora nek kasur. Lah nek di ngompole. Kok yo basis ngono ki, Bu, entek ning dalan ngono. Ya Allah, Pak. Iso mawar-mawar ngono, Bu, Mas Sampo. Sodi. Lha iki sing tukang ngompol. Gak terus tak ngompol. Dengan apa, Bu? Ya, pemirsa, ibu lagi teko pemirsa. Bu, iki memang jenengan kan senasi apa tak dangno sego mbek repa. Lah jarene mbah sis ngene, lah gak usah wong cacah iki engko ora ning omah. Terus makane engko ben mangane bareng karo apa Mbak Wi karo aku ngono ibu. Jare jenengan apa masak mok jangan tok. Tewel tok. Lah kok lawahe njaluk Dek Dewi. Kan Dek Dewi kan nganu Dek bengi digolekno kaya dia lah entuk iwak 5 truk sama iwak wader. Digolekno kaya anake lanang. Lah ya sing golek iwak ning sing tak syuting ku lho pemirsa. Intan jangan lupa cuci tangan cuci kaki, Dok. Cuci tangan, Dok. Ya udah pemirsa. Iki perlu dirugi ya. Kok ada dirugi ya kowe? Ayo, penutupan. Pemirsa, sampai segitu dulu vlog hari ini. Maaf ya vlognya kayak saat cuci tangan. Vlognya pokoknya yang ngelupui, liur. Terus pergi ya kegiatannya bengi-bengi, kayak turu soalnya kelaparan. Lah aku jalan. Kok tinggal nanti tuh? Tak tahu tinggal yang cepu, tuku. Ini nukok no bebek repa. Ya, aku dia punya aku pegang mbok guru kelana Mas Sami. Hah? Berkelana aku dia punya Mas Sami. Lha jenengan ning ngora tekan Medina ta wisan. Kok tak kok wong tak apa kok gajek men gelem ditangekno yo Mbah. Ya Allah kamu Medina lho. Alhamdulillah lho gak sampak bis. Lha wong ngora gor ngono intan bereng jenengan dituimpa mak buok ngono ki ora krasa Mas Sami. Lha yo ngono tek mikir bebek goreng bereng ya yo pong. Krungu kuwi mak glontang ngono kuwi banyu. Ngono ki apa leh? Terus aku merem neh diluk lagi merem sak sit krungu neh glontang neh kono daerah galon-galon kono kuwi. Terus bae. Ndok ki repot ra yo. Wis, pemirsa segitu dulu pokoknya ya. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun perbuatan tingkah laku dari keluarga barongan yang mungkin menyinggung ataupun menyakiti hati panjenengan semuanya. Donga dinongo muga-muga diparingi seger waras. Panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarkan, kebahagiaan terus, paling kesehatan terus. Moga-moga juga untuk pejuang guys dua cepat-cepat dapat momongan perempuan ataupun lelaki. Moga-moga soleh-soleha terus bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Amin.
pun ngoten mawon nggih pamit, ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Aku sibuk golek terus. Terus keranjang kan sibuk golek napa rong? Keranjang kae lho, aku ki pengen tak godhek buka tas kuwi lho mengga. Terus. Lah, Mbah putung cok coba kok ngono kuwi Mbah nek nek amur ngono kuwi Mbah. Lah yo. Terus tak pakno ngono. Boleh Mbah, boleh Mbah. Wong bendina yo sampe tak kepiri lho. Akhire repot dikepiri sing dipikir bekas sapane lah. Irunge kepiri. Demang ada iso dene. Ada iso dene nganu sempak kuntilanak ngono Mbah. Dan enggak kok ngene mau. Kuntilanak jubahnya putih long. Iya. Dene yang kutang pura Mbak yo. Ya kamu buka lah. Sempak pura Mbak yo. Wah, kok sampe teko akar-akar tak menang. Saya mbak pemirsa wis sampe tak bari video kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nek kuntilanak katokan ambek kotangan iki piye? Lek pemikirane iki piye? Apa jero mek kuntilanak? Ora, iki pertama ne. Apa yo? Kan mau ngomong tentang apa itu tenang. Lah, aku keinget kata-kata Bang Mursyid. Bang Mursyid. Rasanya seperti sempak. Wah, lati. Iku panjajan semongko sing goreng. Mursyid sing kuwi sing dikopet-kopet kuwi. Aku mikir. Gak masuk. Nah, kok tak harus sempak gak yuk kuntilanak? Aku mikir keras. Terus aku lagi tambah. Lah, lagi tambah. Nah, ini mbak Nepa. Mbak, sudah. Cus dulu.